bounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's so Kenalanmu ada di setiap hidup kami. Kami butuh Engkau lebih dari apapun. Terima kasih. Kami ada di sini untuk mengaku kasih karunia. Kami mau mengakui kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Kau baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah ada atas hidup kami. Dengan senap hati kami bersyukur, senap jiwa meninggikan Kau, meninggikan nama.
you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. We wanna say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Yang setia, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan.
kami bersyukur. Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita. Terima kasih, terima kasih. Boleh katakan terima kasih, terima kasih. Ada begitu banyak alasan. Setiap kali kami mengingat setiap apa yang Tuhan telah berikan, nyatakan buat hidup kami, mulut kami tidak dapat menahan untuk mengakui, Tuhan Engkau baik. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini di hidup kami, kami tahu dan kami nyatakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan inilah yang ingin kami nyatakan, kebaikan-Mu di hidup kami, kebaikan-Mu di hidup kami, kebaikan-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur.
hamba-Mu. Kami percaya sesuatu yang ajaib sedang terjadi, sesuatu yang dahsyat menggali dan memenuhi kami dan memenuhi tempat ini. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, segala puji. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu. Kami mau bersyukur untuk kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami. Kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu.
kami, penyembahan yang sejati. Terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami mau mengakui bahwa anugerah Tuhan ada, kasih Tuhan melimpah yang semakin hari semakin boleh bertambah, semakin hari semakin melimpah di hidup kami. Yang percaya boleh katakan amin, yang percaya boleh katakan haleluya, yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Engkau yang ajaib. Untuk Engkau yang dahsyat. Untuk Engkau yang luar biasa bagi kami. Oh, oh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kau disembah, Kau yang layak kuagungkan, Kau yang besar, tiada yang seperti Engkau. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Haleluya, haleluya, Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau yang layak sembah, Kau yang layak kami puja. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, O Lord our God. Can you sing one more time? Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, O Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the menit kali ini adalah semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ada karena Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Setiap kita diberikan Tuhan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi dengan semua kekurangan yang kita miliki, kita enggak harus menjadi orang yang minder, orang yang rendah diri. Malah dari dan kelebihan kita yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah saat kita sudah diberikan kelebihan, Tuhan ingin sekali kita menjadi orang yang rendah hati. Tapi dan saat kita diberikan Tuhan kekurangan, Tuhan tidak ingin kita menjadi rendah diri. Tuhan tidak ingin menjadi kita orang yang menjadi pesimis atau orang yang tidak punya lagi harapan. Tuhan ingin setiap dari kekurangan kita itu, kita belajar mengupgrade diri kita. Seperti firman-Nya berkata 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Tuhan sangat-sangat menginginkan apa yang ada di dalam diri kita, setiap potensi itu dikembangkan agar itu semua bisa memberkati banyak orang.
dan kita tetap jadi berkat. Satu hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah kita belajar dengan baik dan menghargai setiap talenta, setiap kelebihan, setiap apapun yang Tuhan berikan atas hidup kita. Dan kita juga belajar mengupgrade diri kita untuk kekurangan-kekurangan kita ini loh. Jadi Tuhan itu gak kepengen kita menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan ingin kita belajar dengan kerendahan hati. Karena kita ada saat ini, saudara dan saya, itu karena Tuhan. Jadi semua yang kita punya sekarang itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Tuhan sangat-sangat ingin kita belajar dengan kerendahan hati. Belajar dengan rendah hati untuk mengupgrade setiap skill kita, setiap talenta kita, dan mengembangkan setiap yang Tuhan sudah berikan. Karena kita ada saat ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apabila kita memiliki kerendahan hati, maka Tuhan juga tidak sungkan untuk menambahkan talenta demi talenta dalam hidup kita. Maka Tuhan juga tidak sungkan untuk memberikan lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. So, mari apa dengan apa yang sudah kita miliki sekarang, saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semua yang di rumah. Yuk, kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mengucap syukur dengan semua yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kita berusaha untuk mengembangkan diri kita untuk masuk dalam destiny Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak pernah kita sadari bahwa kita punya potensi itu bisa grow up, bertumbuh, dan berkembang. Dan kita selalu bisa menyajikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita harus juga harus ingat bahwa kita ada karena Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena anugerah Allah aku adalah bagi sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Dengan kerendahan hati kita mau berkata, kita ada sekarang bukan karena kekuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Kita akan terus mengembangkan talenta demi talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita tanpa kita sadari. Dan destiny Tuhan yang sesungguhnya, kita akan masuk sama-sama untuk mencapai destiny yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Dan saya juga mau menyampaikan press report yang sudah masuk ke Impact Community Indonesia. Ada banyak hal yang mereka sampaikan. Ada press report yang masuk dan saya sangat-sangat mengucap syukur di bulan Februari ini, di minggu ini, di mana Impact Community Indonesia mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh oleh jemaat, di mana mereka mengalami pemulihan rumah tangga, suami istri saling berdamai dan kembali bersatu, dan cinta mula-mula itu, anggur baru dalam pernikahan itu kembali tercurah dan kembali hidup dalam rumah tangga. Dan yang kedua adalah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Wow, keren banget ya. Kalau anak-anak ini bisa mendapatkan beasiswa dan Bapak Ibu saat ini mungkin sedang bergumul untuk kuliah atau pendidikan, di mana anak Bapak Ibu dan saudara di rumah sedang bergumul di hal itu. Kalau mereka yang bisa masukkan pokok doa ini dan Tuhan jawab, maka hal yang sama juga Tuhan berikan untuk Bapak Ibu saudara semua. Dan yang ketiga adalah mendapatkan hasil dalam kelancaran dan dalam penjualan aset, sehingga bisa melunasi hutang. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Dan hal yang sama Bapak Ibu juga akan terima, di mana tepat pada waktunya berkat itu tercurah untuk Bapak dan Ibu, untuk mencukupi segala kebutuhan Bapak dan Ibu. Lalu yang keempat adalah mengalami kesembuhan dan pemulihan dari asam lambung. Ada banyak orang yang mungkin hari-hari ini sedang sakit. Tapi kalau minggu lalu kita berdoa
buat orang-orang yang sedang sakit, tergeletak sakit di rumah sakit, di ranjang, dan mereka mungkin sedang mengalami asam lambung yang tinggi. Berkat doa dan Bapak Ibu, dari Bapak Ibu semuanya, orang tersebut, mereka mengalami mujizat itu. Dan saya percaya mungkin tidak cuma ini yang masuk ya, tapi ada banyak orang yang mengalami kesembuhan. Lalu yang kelima adalah mengalami jamahan Tuhan sehingga ada ketenangan jiwa setelah berdoa dan menyembah Tuhan. Wow, keren banget ya. Di mana banyak orang mengalami ketenangan jiwa setelah berdoa dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau malam ini kita dipertemukan untuk, atau hari ini kita dipertemukan saat ini untuk Bapak dan Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah 60 Minute Worship, saya juga percaya ada ketenangan jiwa yang ada terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Kalau press report ini boleh masuk, saya tahu ini semua karena Tuhan dan karena dukungan doa dari teman-teman dan Bapak Ibu semua saudara di rumah. Oke, sebelum kita tutup, saya mau kita sama-sama dukung dalam doa. Ada banyak sekali orang-orang yang mempercayakan setiap pergumulan hidup mereka kepada Impact Community Indonesia. Dan kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu semua saudara di rumah untuk mendukung doa ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap pokok doa yang masuk kepada Gereja Impact Community Indonesia. Kami tahu Tuhan, buat orang-orang yang sedang bergumul dalam untuk usaha kelancaran mereka Tuhan, kelancaran usaha mereka Tuhan. Di mana mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka, untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Engkau yang akan memberikan tepat pada waktunya Tuhan. Dana yang tak terduga, Tuhan akan berikan dan cukupkan. Tuhan yang sediakan semuanya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, buat orang-orang yang sedang terikat dengan kuasa gelap, kutuk dari nenek moyang atau apapun Tuhan yang selama ini mengikat mereka tanpa mereka sadari, kami cuma minta Tuhan, Engkau yang melepaskan dan membebaskan mereka dari seluruh jerat penangkap apapun Tuhan yang bukan daripada Tuhan. Kami lepaskan semuanya Tuhan. Kami perkatakan semua yang mengikat, semua yang bukan daripada Tuhan, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu hidup orang-orang ini ada di dalam tangan Tuhan, dan tangan Tuhan sendiri yang akan terus mencengkram mereka. Tangan Tuhan sendiri yang akan terus mengikat mereka dengan roh-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang sedang bergumul untuk bagaimana caranya beliau untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Hamba tahu Tuhan, Engkau yang akan mengkoordinir semuanya, segala sesuatu kebutuhannya. Engkau juga yang akan belajar dan mengajari mereka untuk mengatur dan mengelola setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan mereka. Ajari kami Tuhan untuk bisa pandai mengelola berkat yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang sedang berjuang untuk bisa lepas dari setiap keterikatan dari judi, hutang, pinjaman online, atau apapun Tuhan yang mengikat mereka Tuhan. Hamba cuma mau berkata Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau sepakat dengan Engkau Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ada hikmat-Mu yang turun buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka mengalami keterikatan untuk pinjaman online, judi, hutang Tuhan. Ajari mereka untuk bisa mengelola keuangan mereka dan berkat yang Tuhan percayakan atas hidup mereka. Sehingga mereka bisa dengan bijak mengelola dan mengatur keuangan mereka. Dan Tuhan sendiri juga yang akan membuat mereka melunasinya semua sedikit demi sedikit Tuhan. Dan semuanya lunas dan mereka tidak kembali ke dalam lubang yang sama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang mengalami kepahitan Tuhan. Buat mereka yang terluka, mereka yang butuh pelukan-Mu, mereka yang mungkin tanpa disadari Tuhan, mereka hari-hari ini cuma berkata, Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan aku dari setiap luka. Mungkin mereka yang hanya bisa menangis Tuhan, di atas ranjang mereka, di kendaraan mereka, atau dimanapun Tuhan, setiap sudut Tuhan. Engkau yang akan memulihkan mereka dari segala akar pahit. Cinta mula-mula, kasih Bapa, kasih orang tua itu kembali mengalir dalam hidup mereka. Mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka secara pribadi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Dan kami juga mau terima berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara semua di rumah, kita terima berkat daripada Tuhan. Di mana kiranya berkat dari kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita,
serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai Bapak dan Ibu semuanya beserta saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, hidup kita akan terus diberkati dan kita akan menjadi berkat dan jadi saluran berkat untuk orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, hidup kami adalah untuk menjadi berkat. Dan Engkau yang akan terus memberkati kami, kemanapun kami pergi melangkah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Karena kami ada, karena Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah menyaksikan 60 Minute Worship kali ini. Dan kami tahu kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama, di hari yang sama, dengan tema yang berbeda, dengan segala sesuatu berkat yang Tuhan ingin sampaikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.